saya ada apa, servisan mesin circle atau untuk potong kayu atau belah kayu ini. Jadi ini mesin circle ini sudah cukup lama, tapi saya belum sempat apa servis ulang karena saya mau belikan ini ragu-ragu. Jadi kejadiannya tanda-tandanya ini ketika mesin circle dihidupkan, api di karbon brush ini besar banget. Jadi waktu itu yang punya dia pakai paling untuk membelah kayu panjang 2 meter. Nah, karbon brushnya ini langsung habis. Karbon brushnya saya langsung habis ini baru sih. Nah, waktu itu saya mau ganti langsung ini angkernya. Nah, ini ragu karena ini kalau dilihat dari kondisinya kelihatan masih bagus. Tapi ternyata ini sudah tidak bagus. Nah, lalu saya mau langsung ganti ini juga takutnya ini spool yang di sini sudah rusak juga. Tapi kalau dilihat dari cirinya ini kelihatan masih bagus. Jadi untuk meyakinkan apakah ini yang rusak atau yang ini yang rusak, saya coba menggunakan mesin circle yang masih bagus ini. Nah, dugaan saya ternyata benar. Yang ini juga rusak, yang ini juga rusak. Nah, kenapa waktu itu saya belum berani langsung ganti ini? Karena ragu ini juga rusak. Jadi ini nanti saya ganti dua-duanya ini. Sekarang saya mau kasih lihat atau cek ini spoolnya seperti apa. Nah, ini kalau dilihat dari spoolnya seperti tidak ada tanda-tanda terbakar, masih bagus. Tapi ini ketika ini dipakaikan angker dari mesin circle yang masih bagus, ternyata api di karbon brush tetap masih lumayan besar. Jadi kesimpulan saya ini rusak juga, akhirnya dua-duanya harus saya ganti. Jadi dari video ini, kalau misalnya ada kerusakan mesin circle dengan api di karbon brush besar sekali dan juga karbon brushnya cepat banget habis, tidak bisa langsung simpulkan cuma ini yang rusak. Jadi ada kemungkinan dua-duanya rusak. Kalau apinya tidak terlalu besar, terus karbon brushnya tidak cepat banget habis, kemungkinan hanya ini. Nah, ini kalau yang biasanya ciri-cirinya kalau ini benar-benar rusak, ini sudah tidak rata ini. Sudah apa? Terkikis di sininya cekung, termakan. Nah, ini masih rata, jadi saya ragu-ragu mau langsung ganti juga takutnya nanti tetap butuh ini juga atau ini harus diganti. Daripada ini nanti sudah beli baru, akhirnya rusak juga. Ini mintanya langsung ganti saja, tapi saya nggak berani karena harganya lumayan. 150-an lah kurang lebih. Jadi saya mending cari mesin circle yang masih bagus, dites, ditukar, dipasang ke sini seperti apa. Kalau apinya kecil berarti ininya yang rusak. Tapi kalau pas diganti dengan mesin circle lain, angkernya ini, oh apinya masih tetap besar atau masih yang nggak terlalu besar seperti masih pakai aslinya, itu berarti ini juga rusak. Jadi harus dua-duanya diganti.